Wisata terbaru di Lampung Barat, kali ini Trans Live TV, menyuguhkan berita tentang wisata terbaru saat ini. Wilayah Lampung Barat, dikarunia cagar alam Lampung Barat yang indah dan subur, hal tersebut menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Lampung, atau salah satu tempat wisata di Lampung, yang sering juga dijuluki wisata surga tersembunyi, atau juga istilah wisata negeri di atas awan. Daerah wisata ini, meliputi Sumber Jaya, atau res area Sumber Jaya, Suwoh, hingga Danau Ranau, kali ini Transmedia Live TV, akan mengunjungi daerah tempat wisata Lombok Seminum Danau Ranau, dalam hal kunjungan kerja Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mabsus. Dilihat dari banyaknya wisatawan mancanegara maupun Nusantara, yang datang berkunjung untuk menikmati berbagai objek wisata di Lampung Barat, diantaranya Danau Ranau, wisata alam lainnya, dan juga memiliki beragam wisata kebudayaannya. Kali ini Trans Live TV kembali lagi menyuguhkan berita terbaru hari ini, yakni tentang pendistribusian seragam gratis dan peresmian Pamsimas. Berikut cuplikannya. Adat istiadat tradisi di Lombok Timur ataupun di Kecamatan Lombok, yang mana jika ada keramaian salah satu pejabat yang berkunjung ke sini, maka akan digiring atau diarah-arahkan dengan tarian-tarian tradisional. Bersilat menggunakan pisau, sehingga inilah budaya dari Lombok yang bersilat juga ibu-ibu. Kita takut juga dengan ibunya. Di Lombok ini ibunya berani berantem, berani silat dan pandai bersilat ya. Thank you.
Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mabsus, Wakil Bupati DRS Mat Hasnurin, Kepala Dinas Pendidikan Bulki SPD, Kepala Dinas PUPR Sudarto, Sekretaris Dinas Kominfo Indrayani, Camat Lumbok Seminung, Kepala Desa Sekecamatan Lumbok Seminung, dan seluruh orang tua wali murid, serta penerima bantuan seragam sekolah gratis. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021, di SDN 1 Desa Lumbok Timur, Kecamatan Lumbok Seminung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama-sama bersilaturahmi, sekaligus juga dapat bersama-sama menyaksikan acara pendistribusian program pemerintah Lampung Barat. Yang pertama yaitu pembagian seragam gratis, yang kedua yaitu peresmian Pamsimas yang ada di Kompon Lombok Timur. Sekali, yang baru di Lombok Timur, penyambutan yang dilakukan dua kali. Tepuk dulu, Bapak-Bapak. Ini luar biasa. Kita doji, ya, seragam gratis, Ibu. Pak anak Bupati berhak untuk dapat. Anaknya Pak Camat berhak untuk dapat. Anaknya Pak Pratin berhak untuk dapat. Jadi tidak ada kelas-kelasan. Semua anak tahun ajaran baru, baik itu SD, SMP, MI, MTs, dia berhak untuk menerima yang namanya program seragam gratis. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat dari Pak Bupati kepada keluarganya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, diberikan umur yang panjang, umur yang penuh dengan keberkahan, dan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, dan seragam sekolah gratis diserahkan secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, kepada siswa dan siswi peserta didik baru, mulai dari tingkat SD dan MI serta SMP dan MTs, yang ada di seluruh Kecamatan Lumbok Seminung. Bersamaan dengan itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, sekaligus meresmikan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Pamsimas tersebut dipergunakan untuk 300 kepala keluarga yang ada di Desa Lumbok Timur, namun hingga saat ini Pamsimas tersebut baru dapat mencukupi ketersediaan air sebanyak 175 KK. Kamar mandi lah bersih, betul ya? Ya. Kalau nggak ada air itu sulit, ya susah lah. Pak Lampun Lewi dari Kimangdo Uwai repot, betul ya? Pak Lampun Iwa Kimangdo Uwai maki jadi. Tiap hari kan gulai. Kau kan sambal pajak asin kau ya, pakai kuah juga betul ya. Sambal tapor kau juga pakai iwak kuah juga. Jadi air itu sangat penting. Pak Lampun ya. Nah jadi Pak Bupati Ngilpulo lawan masalah penjaringan nih. Ya, mani mengalir mulai tak kok tak dari nak tambah lagi itu lama canda. Mani ini contoh nih pernah terus seminggu sampai tujuh bulan mengalir musuh linggis berarti ya mulai tutup nih. Justru masyarakat ini kalau ada hasil pembangunan dijaga.
Menanggapi hal itu, Bupati Parosil meminta kepala desa setempat agar segera menindaklanjuti kekurangan ketersediaan air tersebut. Seragam sekolah gratis yang disalurkan untuk siswa-siswi yang ada di kecamatan tersebut berjumlah 295 seragam, dengan rincian untuk SD sebanyak 186, serta SMP 109 seragam, dan masing-masing siswa diberikan 3 stel seragam, yakni merah putih serta putih biru, pramuka dan batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, Kamis tanggal 21 Oktober 2021, yang pertama, kunjungan Bapak Bupati ke Tawan Sukamulya, Kecamatan Lombok Selinung, yaitu meninjau kegiatan proyek pembangunan di Sukamulya, Lombok Timur oleh Bapak Bupati. Yang kedua, kunjungan Bapak Bupati pembagian seragam anak sekolah SD, SMP, MTs. Yang ketiga, kegiatan sama tiga langsung peresmian Paksimas di Kecamatan Lombok Selinung, yaitu terletak di Lombok Timur. Semua kegiatan berjalan baik berkat kerjasama di antaranya pihak kecamatan, PEKON, dan Dinas Pendidikan. Semoga kegiatan ini untuk kedepannya lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan dengan kegiatan ini akan memberikan dorongan untuk lebih memotivasi, sekaligus dorongan bagi anak-anak didik kita agar mampu melanjutkan sekolah dan lebih berprestasi. Tujuannya, diberikannya seragam gratis ini agar tidak ada alasan bagi anak-anak untuk tidak melanjutkan sekolah, dan meringankan beban biaya orang tua menyekolahkan anaknya. Kegiatan Bupati Lampung Barat, kunjungi destinasi wisata Lombok Seminung, Suhartato melaporkan.